mangkok jeruk nipis ini yang jenis Malaysia. Ini udah berhasil kita cangkok menggunakan media sabut kelapa dicampur dengan tanah. Nah, ini sudah kelihatan bintik akar ya. Dan ini sudah bisa kita pindahkan ke polybag yang lebih besar. Ya, ini media tanahnya. Ini sabut kelapa. Dan ini adalah hasil. Memastikan supaya kita bisa untuk memindahkan. Sekarang kita lakukan pemotongan di bagian pangkal di bawah. Sekarang kita pindahkan ke polybag yang sudah kita siapkan media tanahnya. Oke kawan-kawan, udah kita pindahkan ke dalam polybag hasil cangkokan dari jeruk nipis Malaysia ini. Nah, jadi yang tadi itu kita gunakan campuran tanah dibalut dengan sabut kelapa dan kemudian kita bungkus lagi dengan plastik. Nah, kemudian kita basahi. Setelah itu kita tutup bagian atas ikat, bagian bawah diikat. Nah, kita tunggu dalam 2 bulan, insya Allah sudah berakar seperti yang kita praktekkan tadi, hasil dari pemaneniannya. Biar kita terangkan sedikit, buah kecil cuman airnya banyak dibandingkan dengan jeruk nipis yang ada di Indonesia. Kulitnya tebal dan sedangkan ini kulitnya tipis dan airnya banyak dan juga ada biji di dalamnya. Perbedaan dari jeruk nipis Malaysia dengan jeruk nipis Indonesia. Ini juga ada satu, udah saya pindahkan ke dalam botol aqua ya. Nah, ini yang kita pindahkan, yang tadinya sudah kita petik cangkoknya. Baik kawan-kawan, terima kasih. Itu saja sebagai review dari hasil cangkokan tanaman jeruk nipis yang jeruk nipis Malaysia. Silakan dicoba bagi yang punya tanaman jeruk nipis, baik yang jeruk nipis Malaysia maupun jeruk nipis yang Indonesia. Semoga ya bisa berhasil dan terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.